So dalam video kali ini aku nak cerita sikit perjalanan karier Edge sepanjang dia berada dekat WWE. Edge dia debut dekat WWE pada tahun 1998. Nama sebenar dia Adam Copeland, tapi dia menggunakan nama Edge. Dia dapat idea nama Edge tu lepas dia dengar satu stesen radio ni, nama stesen tu Edge, dan dia guna nama tu untuk dia punya nama wrestling dia. Dia debut dengan watak sebagai seorang loner, tak bercakap, and then macam misteri sikit lah. Dan dia punya debut match dia menentang dengan Jose Estrada. Yang menariknya kat sini, Edge retire sebab neck injury, tapi dia debut dengan tak sengaja dia terinjatkan someone punya leher lah, iaitu Jose Estrada tu punya leher. Dan Jose Estrada tu terpaksa retire sebab dia punya neck injury lah. Beberapa bulan lepas Edge dah debut, dia ada join satu group ni, The Brood, dengan Gangrel dan juga adik dia Christian, which is sebenarnya dalam real life dia orang kawan baik. Dari situ Edge dengan Christian ni dah mula ramai orang kenal lah, sebab dia orang ada satu karakter yang dia orang ni macam bengong-bengong. Lepas tu dia orang dah menang banyak tag team championship, dan orang tak boleh lupa dia orang punya TLC rivalry bersama dengan Hardy Boys dan juga Dudley Boys. Lepas tu bila Edge dah berpisah dengan Christian, Edge mula fokus dekat dia punya solo career. So dia punya solo career tu, dari situ dia menang banyak championship lah. Orang semua takkan nafikan yang Edge bila dia bawa watak jahat, dia adalah watak jahat yang the best pernah WWE ada dalam sejarah WWE. Lagi-lagi bila dia pair dengan Lita dan juga Vicky Guerrero. Sepanjang career Edge, Edge dah menang everything yang ada dekat WWE. Dia dah menang Tag Team Championship, dia dah menang Intercontinental Championship, US Championship, World Heavyweight Championship, WWE Championship. Semua title dia dah menang. Women's yang kira lah. Kenapa aku suka Edge? Aku mula suka Edge pada tahun 2001 macam tu. Time tu aku suka dia sebab dia ada move yang macam tengah-tengah antara cruiserweight dan juga heavyweight. Skill dia pun best. Karakter dia time tu memang sangat cool, dengan jaket biru dia, dengan cermin mata dia, dengan seluar biru dia keluar semua tu, dengan entrance asap-asap. And then semua orang tak nafikan sepanjang career Edge, dia ada 3 entrance song. Tiga-tiga entrance song dia best. Lagi-lagi yang paling latest lah, daripada Alter Bridge, Metalingus. Tapi yang sedihnya, pada tahun 2011, April, Edge terpaksa retire. Dan macam aku pernah bagi tahu sebelum ni, Edge retire dalam keadaan yang aku rasa sangat terhormat lah. Sebab dia dekat WrestleMania, dia berjaya defend dia punya World Heavyweight Champion. Sebab dia bagi tahu dia ada sakit leher apa semua, doktor check, doktor bagi tahu yang dia terpaksa retire. So, bila dia retire tu, dia retire as a champion. Dan keputusan untuk retire tu pun sebenarnya bukan Edge yang minta lah. Yang Edge sebenarnya dipaksa untuk retire. Tapi yang bestnya, pada Royal Rumble baru-baru ni, Edge dah pun buat dia punya comeback selepas 9 tahun. Which is dia punya comeback memang menggegarkan dunia wrestling lah. Sebab semua orang, walaupun ada rumours, tapi semua orang macam tak rasa Edge akan return. Sebab neck injury ni bukan satu benda yang boleh main-main lah. Risiko dia sangat tinggi kalau Edge betul-betul buat comeback and then full time. Tapi dekat Raw baru ni juga, yang dia yakin dia dah pulih sepenuhnya. Dan untuk aku, opinion aku, kalau Edge nak buat comeback lepas ni, aku ada rasa yang macam aku tak nak dia buat comeback, sebab aku risaukan kesihatan dia. Dan walaupun dia dah ada the best retirement, kalau dia return mungkin akan terganggu legacy. Kita kena tahu yang Edge ni dipaksa bersara, bukan dia yang macam saja-saja bagi tahu yang dia nak bersara. Dan siapalah aku nak pertikaikan benda tu, sebab Edge ni sebagai seorang ayah, dia mesti nak cari rezeki untuk family dia.